أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema bahaya iri hati. Iri hati atau al-hasadu, dengki, adalah merupakan salah satu sifat yang sangat berbahaya. Bahkan dengan sifat iri hati itu, apabila hal itu terjadi pada seseorang, bisa menghanguskan semua kebajikan. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah. Kedengkian, hasud, dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Itulah bahaya daripada al-hasadu, hasad atau dengki. Seseorang mulai dari kecil sampai umur 70 tahun misalnya, semangat dalam beribadah kepada Allah. Kemudian pada umur yang ke-70-nya ternyata terjadi dengki dengan tetangga misalnya, atau dengan saudaranya misalnya. Gara-gara saudaranya tiba-tiba jadi orang kaya, atau tiba-tiba bisa beli mobil misalnya, kemudian berprasangka jelek, dengki. Saat itu ibadah yang selama 70 tahun itu bisa hangus total, sehingga dia harus memulai lagi dari nol. Ini bahayanya hasud. Dan hasud termasuk diantara tabiat iblis laknatullahi alaihi. Iblis sangat sangat iri hati, sangat dengki dengan Nabi Adam alaihi salam, karena iblis merasa lebih mulia daripada Adam. Apalagi iblis banyak sukses dalam karirnya. Memang seseorang yang banyak sukses dalam berkarir, para jemaah harus hati-hati. Orang yang banyak sukses dalam berkarir biasanya akan terbawa kepada kesombongan. Ini aku, nah itu, aku bisa. Sebagaimana hal itu terjadi pada siapa? Korun ya, di masa lalu. Begitu menjadi orang yang kaya raya, dia mengatakan, ini karena aku bisa. Akhirnya apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis merasa aku diciptakan dari api, inti api yang paling panas. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat, kata iblis. Ketika Allah menyatakan, "Ma mana'aka antas juda lima amartuk?" Apa yang menyebabkan kamu menolak
untuk sujud kepada apa yang aku perintahkan. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtahu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, engkau menjadikan Adam, engkau menjadikan aku dari api, sedangkan engkau menjadikan dia dari tanah. Lantas kemudian sampai tidak mau sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Maka kemudian iblis dilaknat oleh Allah menjadi orang-orang kafir. Wa kana minal kafirin. Dan adalah iblis termasuk orang kafir. Di sini dikatakan, wahai hamba Allah, janganlah anda hasud, hasad, dengki terhadap saudaranya sesama muslim. Apalagi sesama muslim, para jamaah. Sesama muslim itu adalah saudara. Saudara seiman. Dan ini adalah persaudaraan yang sangat kuat. Karena persaudaraan sesama muslim, sesama iman akan berlanjut dari dunia sampai akhirat nanti. Karenanya di dalam urusan bertetangga, di dalam Islam ada tiga kriteria tetangga itu. Tetangga yang mempunyai tiga hak dari kita. Dan tetangga yang hanya mempunyai dua hak saja. Dan tetangga yang hanya mempunyai satu hak saja. Yang pertama, tetangga yang mempunyai tiga hak. Siapa mereka? Mereka adalah yang ada hubungan darah dengan kita. Ada hubungan rahim. Saudara kandung, saudara apa namanya, sepupu dan lain sebagainya. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, mereka Islam lagi. Hak yang ketiganya, mereka tetangga. Jadi misalnya ada tetangga kita, dia saudara, juga muslim, juga tetangga, maka mendapatkan tiga hak dari kita. Kalau ada apa-apa, misalnya kerja bakti atau apa, sebelum yang lain mereka lebih dulu, karena yang memiliki hak yang paling banyak. Saudara, muslim, tetangga lagi. Yang kedua, yang hanya punya dua hak. Siapa mereka? Tetangga, bukan saudara, dan muslim. Tetangga plus muslim. Maka dia mendapatkan dua hak. Hak yang pertama sebagai saudara seiman, muslim. Hak yang kedua sebagai tetangga. Maka setelah yang mendapatkan tiga hak selesai, kita bantu, maka beralihlah kepada yang dua hak ini. Yang ketiga, tetangga yang hanya punya satu hak saja. Siapa mereka? Tetangga plus kafir, alias non-muslim. Ini tetangga, tapi non-muslim, kafir. Maka dia tetap mendapatkan satu hak dari kita. Apa? Hak sebagai tetangga. Ya, tetap harus kita hormati sebagai tetangga. Cuman klasifikasinya seperti tadi. Kalau misalnya berbarengan, maka yang kita dahulukan yang mana? Yang tiga hak dulu. Kemudian barulah yang dua hak, kemudian barulah yang satu hak. Ibarat kita dapat oleh-oleh misalnya, maka yang tiga hak duluan. Baru kemudian yang kedua, baru kemudian yang hanya satu hak saja. Nah ini, klasifikasi bertetangga. Apalagi sesama muslim, para jemaah, di dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, dalam Al-Hujurat itu sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, saudara seiman yang diikat dengan akidah, tauhid, keesaan yang bersama-sama, bersama-sama dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saudara yang paling urgen di dalam hidup kita. Karena akan berkelanjutan sampai akhirat nanti. Karenanya di dalam Islam, para jamaah,
Allah Subhanahu wa taala sangat murka ketika ada seseorang menganiaya saudaranya yang sama-sama seiman. Sangat murka. Sampai ketika ada seorang beriman membunuh saudaranya yang beriman tanpa alasan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Maka barang siapa yang membunuh saudaranya yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam dan ia kekal di dalamnya. Ini saking marahnya Allah kepada seseorang yang menganiaya saudaranya yang sama-sama beriman. Ini juga menunjukkan bahwasanya ketika seorang manusia beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan wilayah perlindungan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan perwalian, perlindungan yang sangat kuat. Sampai-sampai ada, harus ada syarat di mana seorang mukmin boleh dibunuh. Tanpa syarat maka berat siksaannya. Sampai dikatakan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walaupun kekal di sini ada yang mengatakan artinya karena siksaan yang sangat berat. Kenapa? Karena di dalam Islam sekedar membunuh belum sampai kepada mukhrijun minal millah, keluar dari agama. Tapi betapa beratnya siksaannya. Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, atau kama qala. Kata Rasulullah, janganlah kalian saling membenci. Jangan saling iri hati, mendengki. Dan jangan saling membelakangi. Membelakangi di sini mendiamkan terhadap sesama muslim, terhadap sesama beriman. Apa kata Rasulullah? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini Islam para jamaah. Islam itu agama yang sangat mengajarkan perdamaian. Islam anti kebencian. Islam anti kedengkian. Islam anti saling membelakangi. Saling membelakangi artinya saling bermusuhan. Sebagaimana yang terjadi sekarang para jamaah, akibat fanatisme golongan muslim versus muslim, saling membenci. Betul? Sudah terjadi. Kita bahkan kita termasuk pernah jadi korban. Ketika saya dulu masih fanatisme golongan, subhanallah para jamaah, betapa banyak kaum muslimin yang tidak saya anggap sebagai saudara. Saya anggap sebagai musuh begitu. Lama-lama saya berpikir, karena saya bertemu dengan sebuah hadis yang menyatakan al-muslim akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Sampai kata Nabi, al-muslimu lil muslimi kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya laksana sebuah bangunan yang saling kokoh mengkokohkan. Lama-lama saya berpikir, kalau saya harus membenci sesama muslim karena berbeda golongan, karena berbeda kelompok, karena berbeda organisasi, bukankah saya jatuh kepada larangan ini? Bukankah akhirnya saya akan kena murka Allah? Saya berpikir ke sana. Yang sampai pada akhirnya, alhamdulillah, demi Allah, sekarang saya lepaskan semua atribut keorganisasian. Tidak ada organisasi apapun yang ada dalam hati saya. Saya lepaskan semuanya karena tidak ada gunanya. Bahkan sesat dan menyesatkan. Apa di antaranya? Buktinya saat itu saya benci dengan orang lain yang bukan kelompoknya. Saya lepaskan semuanya. Yang ada sekarang
hanyalah ishadu bi anni muslim. Saksikan bahwa aku adalah muslim. Ini yang ada sekarang. Dan alhamdulillah, ketika fanatisme golongan kita lepaskan para jamaah, dan kita kembali kepada satu muslim, Quran, sunnah. Muslim, Quran, sunnah. Semua yang berhubungan dengan agama kita ambil dari Quran dan sunnah, tidak dari yang lain. Subhanallah, betapa nikmatnya terasa di hati ini. Sekarang saya bisa mengatakan semua umat Islam di muka bumi ini saudaraku. Siapapun yang Islam, yang beriman kepada Allah di muka bumi ini, siapapun, apapun statusnya, mereka adalah saudaraku. Sekarang baru bisa, alhamdulillah. Soal kemudian ditegakkan saling nasihat menasehati, take and give, itu hal yang wajib. Misalnya saya ada salahnya, biar diingatkan oleh saudara saya yang lain. Ketika saya melihat saudara saya yang muslim ada kesalahannya, contoh misalnya melakukan kebid'ahan misalnya, ya saya katakan, saudaraku, apa yang Anda lakukan ini tidak ada contohnya dari Nabi. Maka berhentilah. Wajar saling ingat mengingatkan. Tapi paling tidak, alhamdulillah, sejak, maaf ini bicara pribadi saya tidak ingin melibatkan orang lain. Sejak saya melepaskan baju fanatisme golongan, sama sekali tidak ada golongan pada diri saya. Yang ada adalah muslim lillah. Sekarang saya bisa mengatakan semua umat Islam adalah saudaraku. Wallahi, dulu ketika fanatisme golongan, gak bisa itu para jamaah. Yang ada adalah, siapa itu? Siapa kamu? Gitu. Ini masjid apa? Ini masjid lu? Ini masjid gue? Waduh para jamaah. Wah, fanatik. Fanatisme golongan para jamaah sesat dan menyesatkan. Dan insya Allah kalau tidak bertobat, tidak akan masuk surga. Lihat surah Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrat Allah alladhi fatarat an-nas 'alayha. La tabdila li khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Kalau ada salahnya tolong saya diingatkan. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahillati fatarannasa 'alaiha. Fitrah Allah, jalan kesucian Allah yang mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada penggantian bagi ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, yang demikian itulah jalan agama yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah, dengan kembali kepadanya dan bertakwa kepadanya dan menegakkan salat. Kemudian apa kata Allah, ini yang paling penting bagi fanatisme golongan,
Wala takunu minal musyrikin, kata Allah. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka terdiri dari berkelompok-kelompok, berorganisasi-organisasi, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Apa kata Allah? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizib, partai, golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini sudah terbukti. Surah Ar-Rum 30-32. Fanatisme golongan tidak akan masuk surga. Menjalankan agama Allah dibangun di atas fanatisme golongan, rusak nanti agama itu. Rusaklah agamanya. Islam agama kebenaran. Islam agama kebenaran, agama Allah. Tapi ketika seseorang merasa dirinya Islam, tapi keislamannya dibangun di atas fanatisme golongan, rusak. Pasti rusak. Pasti rusak. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti semuanya ini golonganku, ini misi dan misiku. Semuanya mengklaim ini milikku, milik golonganku, bukan milik golonganmu. Kamu bukan golonganku. Padahal sesama muslim bisa mengatakan kamu bukan golonganku. Nanti jadi apa nanti? Makanya Allah katakan, janganlah kamu jadi orang musyrik. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 32, fanatisme golongan menjadikan pelakunya syirik, musyrik. Musyrik. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Sampai ada yang mengatakan, aku kalau tidak mati di atas golonganku, mbok sakuku ireng gak mau, katanya. Wah, ini akibat fanatisme golongan. Sampai buta, sampai picek gitu. Orang kalau sudah fanatisme golongan, para jemaah, sampai picek matanya. Gak melihat ini muslim atau tidak. Sementara Islam mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, seorang mukmin, sesama mukmin itu bersaudara. Tapi akibat fanatisme golongan, kamu-kamu, aku-aku. Ya ini kan sama dengan lakum dinukum waliya din, akhirnya. Kamu agamamu, bagiku agamaku. Wallahi para jemaah, di dalam Islam yang ada adalah bersaudara. Makanya para jemaah, saya melihat sampai hari ini teman-teman saya, orang-orang yang saya lihat yang masih fanatisme golongan, saya lihat dalam beragama kayak anak kecil banget. Fanatiknya luar biasa. Ya kalau fanatiknya kepada Allah, kepada Rasulullah, bagus. Fanatiknya kepada Quran dan Sunnah, itu yang diharapkan. Fanatiknya kepada manhaj salafus soleh, itu yang diharapkan. Fanatiknya kepada mengikuti sahabat, itu yang diharapkan. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Fanatisme di atas golongan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan. Nanti mati di atas golongannya. Mati di atas golongannya para jamaah. Nanti bisa-bisa Islamnya dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena Islam diolah oleh golongannya. Ini penting. Pada akhirnya agama Islam ini diolah oleh siapa? Oleh golongannya. Buktinya apa? Kalau tidak putusan golongannya, tidak diakui. Nah ini. Akhirnya apa? Agama Allah dipakai, tapi terus diolah oleh siapa? Oleh golongannya. Akhirnya terjadilah perbedaan-perbedaan. Karena setiap golongan hanya akan melaksanakan keagamaan yang disepakati oleh kelompoknya. Kalau tidak disepakati oleh kelompoknya, walaupun itu ayat Quran, walaupun itu hadis sahih, akan ditolak. Kenapa? Sudah dikelola
Islam datang dari Mekah Medina sampai ke Indonesia, dikelola, jadilah akhirnya Islam apa? Halo? Islam Nusantara. Itu yang saya maksud, Islam agama Allah dibawa ke Indonesia, dikelola, akhirnya sekarang jadi Islam Nusantara. Di antara statementnya Islam Nusantara adalah, sekarang sudah tidak ada lagi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hah? Padahal bagimu agamamu, bagiku agamaku, terjemahan dari firman Allah apa? Lakum dinukum waliyadin. Lah kalau sekarang sudah tidak ada, berarti tidak mengakui firman Allah, lakum dinukum waliyadin, ya kafir Pak Yai. Walaupun yang mengatakan itu Pak Yai, ketika ada seorang kiai kondang, kiai besar, kiai dikatakan kiai besar itu karena sudah di Jakarta gitu loh. Karena kalau masih di kampung, kiai kampung. Begitu di Jakarta, kiai besar gitu loh. Ya, meskipun sampean Pak Yai sudah sampai di Jakarta, tapi sampean mengatakan sekarang sudah tidak ada lagi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sampean kafir Pak Yai. Karena sampean telah menghilangkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Apalagi sampai dikatakan Islam yang datang dari Arab itu Islam abal-abal katanya. Loh, kan menghina Quran. Quran itu datangnya dari Mekah Medina. Menghina hadis. Hadis itu dari Mekah Medina. Menghina Rasulullah lagi. Rasulullah itu di Medina loh, di Mekah Medina. Wallahi para jamaah, Indonesia sekarang umat Islam dalam keadaan gawat darurat. Gawat darurat. Kalau tidak segera kembali kepada agamanya yang asli, nanti bisa jadi kafir. Kalau sudah jadi kafir, nanti resmi jadi non-muslim. Wah, sekarang para jamaah, orang kafir itu dirubah namanya jadi non-muslim. Gak boleh dikatakan kafir katanya. Mereka menganggap ketika disebut non-muslim itu keren gitu loh, keren. Enggak keren. Disebut non-muslim ya tetap kafir. Kafir, ya kafir. Non-muslim, ya kafir. Kafir, finnar. Tetap di neraka. Kenapa di neraka? Karena orang itu, manusia itu disebut kafirun non-muslim, kalau bahasa Arabnya ghairul Islam. Nah itu non-muslim, kalau dalam bahasa Arabnya apa? Ghairul Islam. Kalau dalam bahasa Nusantaranya non-muslim ya. Kalau dalam bahasa singkatnya kafirun. Mereka disebut kafir itu dari kaf, fa, ro. Kaf, fa, ro artinya menutup. Karena dia menutup, tidak mau menerima Allah yang mempunyai langit dan bumi ini sebagai Tuhannya, ditutup rapat-rapat. No Allah, aku tidak terima Allah. Maka disebut kafir. Yang sekarang dirubah namanya non-muslim. Jadi non-muslim itu tempatnya di mana? Pasti di neraka. Pasti. Pasti di neraka. Sebab kafir sebenarnya. Nah ini para jamaah, bangga, keren disebut non-muslim. Jangan bangga, lu tetap kafir. Cuma beda case, beda nama, apa namanya, diganti nama gitu aja. Nanti jangan-jangan neraka ya, neraka nanti dirubah juga wisata air panas. Bahaya ini. Nanti jangan-jangan neraka dirubah nama, apa tadi, wisata air panas. Wallahi para jamaah, zaman Nuh, zaman Nuh itu ya, kaum muslimin, kejadian demi kejadian yang terjadi sekarang ini, baik dari dalam, dari dalam itu artinya siapa? Orang Islam yang munafikun, yang munafik. Sekarang berbicara mereka, berusaha merusak tatanan Islam. Tatanan Islamnya sudah bagus-bagus, dirubah-rubah, dirusak-rusak. Apalagi hukum Islam seakan-akan
apa namanya, diaktorkan sebagai sebuah radikalisme. Wallahi para jemaah, hukum Allah kok dituduh radikalisme itu, terus gimana? Akhirnya Islam dimodifikasi supaya tidak dikatakan radikalisme. Mulai sekarang macam-macam pendidikan agama mau dihapus dari sekolah. Kalau pendidikan agama jadi dihapus para jamaah, cabut anak-anak kita dari sekolah. Kita ngadakan sekolah di masjid-masjid aja, ada apa-apa. Madrasah diniyah. Gak apa-apa belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar sorof, belajar akidah. Banyak pelajaran itu, banyak itu. Kalau nyata-nyata di sekolah nanti dicabut pelajaran agama, cabut anak kita. Gak usah disekolahkan sudah. Gak apa-apa sudah, daripada nanti murtad. Ini mulai ada lagi pelajaran perang, mau dicabut. Perang yang mana gitu loh. Apa ada pelajaran perang di sekolah? Kalau di sekolah ada pelajaran perang, berarti di sekolah itu pusatnya radikal. Betul? Siapa yang ngajari perang? Apa memang ada materi perang di sekolah itu? Kalau ada, berarti sekolah itu apa? Sarang radikalisme. Cuma kalau masalahnya ada pelajaran sejarah, kemudian di situ ada sejarah perang, ya, perang Diponegoro melawan Belanda misalnya. Itu subhanallah, kita dulu waktu ada sejarah tentang perang melawan Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, ada manfaatnya kok bagi kita. Betul gak kira-kira? Semangat kebangsaan itu muncul. Semangat membela Indonesia itu ada. Nanti kalau pelajaran perang ditiadakan di sekolah-sekolah kita, saya khawatir nanti anak-anak kita jadi banci semuanya. Betul gak kira-kira? Hah? Kok jadi banci? Gak ada semangat. Keluar dari sekolah kayak anak, yang laki-laki kayak perempuan, yang perempuan kayak laki-laki. Gak ada semangat. Kalau materi perang dalam sejarah itu dihapus, ya nanti yang namanya Pangeran Diponegoro gak dikenal, Panglima Sudirman gak dikenal, siapa lagi itu? Hah? Presiden Soekarno gak dikenal. Karena Presiden Soekarno perang, Imam Bonjol perang. Nanti anak-anak kita nggak tahu siapa mereka. Disangka kakek tua gitu aja. Ini gambarnya kakek tua itu. Siapa? Nggak ada semangat anak-anak kita. Kalau nggak ada semangat, saya khawatir nanti anak-anak bangsa ini jadi banci. Begitu Indonesia diserang, yang namanya banci diserang, ya sudah nyerah saja. Nyerah. Nggak ada semangat untuk berjuang. Wallahi para jamaah, sudah kebalik sekarang. Dan luar biasa, termasuk Islam. Dan yang kita sayangkan, banyak umat Islam yang gak faham agamanya, bahkan mengkhianati agamanya. Wallahi para jamaah, kaum munafikun banyak ternyata di tengah-tengah kita. Ini sebenarnya kejadian demi kejadian ini mengingatkan kepada kaum muslimin yang masih ada nyali, kaum muslimin yang masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Quran dan Sunnah sebagai pegangannya. Ayo bangkit, tunjukkan kepada semuanya bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Islam adalah agama yang damai, agama selamat, agama yang sejahtera. Islam para jamaah berasal dari 3 huruf, Sin, Lam, Mim, Salima, yang artinya selamat, damai, sejahtera. Itulah Islam. Kemudian kata Salima ditambah lagi dengan 1 huruf, Hamzah, menjadi Aslama, artinya memasuki keselamatan, memasuki perdamaian, memasuki kesejahteraan. Itulah Islam. Ini
aslinya Islam. Kemudian dijadikan, diperkeruh supaya Islam dianggap jelek. Diperkeruh supaya umat Islam tertuduh teroris. Diperkeruh, ditekan umat Islam, diperas, diadu domba, dibentur-benturkan supaya dituduh radikalisme. Jadi kita umat Islam sekarang dibentur-benturkan. Anehnya umat Islam belum sadar-sadar. Mari wahai umat Islam sadar, kita ini sedang dibentur-benturkan oleh musuh yang dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam siapa? Orang-orang munafik, berpenampilan sebagai seorang ustaz, doktor, ternyata musuh. Hati-hati, dibentur-benturkan. Kalau ada seorang kiai, seorang ustaz, seorang dai yang ceramahnya mengandung provokator, yang ceramahnya mengadu domba antar umat Islam, jangan didengar. Itulah musuh yang sebenarnya. Karena seharusnya seorang dai itu menunjukkan kebaikan Islam. Islam kata dasarnya adalah salimah, yang artinya selamat, damai, sentosa, sejahtera. Kemudian ditambah satu huruf jadi aslama yuslimu islaman. Artinya memasuki keselamatan, memasuki kedamaian, memasuki kesejahteraan. Itulah maksud daripada kita masuk Islam. Islam melarang kita saling membenci, tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh saling iri hati, tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh saling membelakangi. Islam mengajak kita kepada waqunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah Islam. Yakin para jamaah, yakin. Kaum muslimin harus yakin. Inilah Islam. Ingat para jamaah, Allah mengancam kita di dalam surah Al-Anfal ayat 73. Silakan dilihat. Silakan dilihat Al-Qur'annya. Al-Anfal ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard. Wa fasadun kabir. Innalladhi atau walladhi? Walladhi. Allah berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu, orang kafir itu banyak jumlahnya. Orang kafir yang nyembah Fir'aun, orang kafir yang nyembah kuburan tua, orang kafir yang nyembah keris kolom unyeng, ya? Orang kafir yang nyembah berhala, orang kafir yang nyembah Yesus, orang kafir yang nyembah apalagi, pohon beringin, ya? Nyembah gunung, nyembah bulan, banyak orang kafir tuh banyak. Akidahnya, ideologinya macam-macam. Tapi mereka kata Allah, orang-orang kafir, ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Allah, mereka satu dengan yang lainnya saling lindung melindungi. Lalu apa ancaman Allah kepada kita yang beriman? Illa taf'aluhu, kata Allah, jika kalian wahai orang-orang beriman tidak melakukan yang serupa, yaitu melakukan konsolidasi antar sesama muslim, sesama mukmin, apa kata Allah? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini ancaman dari Allah, dan sekarang ancaman ini bisa terjadi pada kita. Umat Islam lagi bangga dengan kelompoknya masing-masing, bangga dengan fanatisme golongan masing-masing, merasa aku. Akhirnya apa? Kesempatan bagi orang kafir untuk mengadu domba. Kelompok A diadu dengan kelompok B,
kelompok B diangkat dengan kelompok C. Akhirnya ketemu sesama muslim, merasa ini musuh, ini musuh, ini musuh. Kamu musuhku, kalian musuhku, padahal sesama muslim, sesama beriman. Allah sudah mengancam jika kalian tidak melakukan hal yang serupa, yaitu saling menegakkan al-ukhuwah al-islamiyah. Apa ancamannya? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini peringatan dari Allah. Surah apa ayat berapa? Surah Al-Anfal ayat surah keberapa? Surah ke-8, surah Al-Anfal ayat 73. Wahai kaum muslimin, silakan ayat ini ayo dipelajari, digodok, dibicarakan, dimusyawarahkan, diperbincangkan sesama muslim, kemudian diambil kesepakatan. Ancaman Allah, jika kaum muslimin tetap berada dalam perpecahan, tetap di atas saling fanatisme golongan, ancamannya takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Apa sekarang sudah terjadi? Sudah terasa para jamaah. Sekarang sudah terasa. Umat Islam diombang-ambingkan. Yang saya heran kenapa masih banyak dan kebanyakan kaum muslimin tidak sadar-sadar. Sudah sekian lama terbentur-bentur. Tis, tis, tis. Terbentur satu dengan yang lainnya. Tapi tetap saja tidak sadar. Malah kemudian saling meninggikan kelompoknya. Saling klaim, klaim. Kenapa tidak sadar? Walaupun para jamaah dari segi hukum, saya juga bukan berarti menilai benar. Sebenarnya kaum muslimin Indonesia sudah diingatkan oleh Allah dengan kejadian 221. Berapa? 212 yang di Monas kemarin. Berapa itu? Peristiwa 212 itu sebenarnya peringatan bagi kita. Di mana kaum muslimin bersama-sama dengan berbagai macam elemen kemasyarakatan, bahkan berbagai macam kelompok organisasi, jadi satu untuk satu tujuan, membela agama. Sebenarnya sudah diperingatkan pada kejadian 212. Artinya para jamaah, seperti itu yang diharapkan, bersatu untuk membela agama Allah. Tetapi jangan lupa, lakukan semua itu benar di atas manhaj yang sahih. Ini yang penting. Mari kaum muslimin memulai bersatu, tapi di atas manhaj ahlus sunnah yang sebenarnya, yaitu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kita ini, apakah kita ini tidak kepingin seperti persatuan Rasulullah dan para sahabatnya, seperti para sahabat yang bersatu menghadapi pasukan Badar, menghadapi pasukan Hunain, menghadapi perang Mu'tah, menghadapi segala permasalahan kaum muslimin, para sahabat, baik muhajirin dan ansor, satu tekad, satu tujuan, meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita enggak kepingin seperti itu para jamaah? Kalau sekarang ini, Anda mungkin sudah. Tidak mungkin kalau sekarang ini. Karena masing-masing sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kelompok A ada kejadian ditindas oleh orang kafir. Karena kejadian itu pada kelompok A, kata kelompok B, laisa minna, katanya. Bukan golongan kami. Nah, itu. Ini yang terjadi, ini kenyataan. Ketika kelompok B yang tertindas, kata kelompok A, hum laisa minna, mereka bukan golongan kami. Akhirnya sekelompok orang berhadapan dengan musuh yang besar. Kalah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin bersatu, masya Allah para jamaah, kekuatan itu terjadi.
Cuman mari biasakan bersatu di atas jalan yang benar, di atas jalan al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Hum as-sahabatu. Mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan barang siapa yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Alladzina saru 'alal haqqis sharih, yaitu orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yang terang, minal qur'ani was sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seiring dengan habisnya waktu, mari kita simpulkan bahwasanya sesama muslim tidak boleh saling membenci. Suka-suka memaafkanlah sesama muslim. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Karena Nabi telah mengancam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya, enggak mau nyapa, melebihi sampai 3 hari. Halal haram hukumnya. Bahkan kalau sudah sampai lebih dari 3 hari, dua-duanya tidak saling damai, tidak saling menyapa, kalau mati, mati masuk neraka. Ini ancaman. Mari kita bersatu kaum muslimin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita biasakan bersatu di atas kebenaran Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar segala perjuangan kita sama dengan perjuangan para salafus saleh. Para sahabat bersatu di atas Quran dan Sunnah. Para tabi'in bersatu di atas Quran dan Sunnah. Para imam-imam kita dalam jihad mereka, dalam perjuangan mereka, bersatu di atas Quran dan Sunnah. Sejarah telah mencatat mereka berada di atas jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga demikian. Saat ini kita berhadapan dengan banyak masalah. Maka jangan sampai kita mati sia-sia. Kenapa mati sia-sia? Karena jalan yang dilalui, jalan yang tidak benar, jalan yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Maka kejadian demi kejadian telah menimpa kita. Tentukan segala sesuatu yang menimpa kita itu menjadi berpahala bagi kita. Kenapa? Karena kita menimbang semua itu di atas kebenaran. Semoga kita senantiasa berada di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.